main game Ori atau game bajakan? Original lah. Game Ori dan ada juga main yang bajakannya. Belum ada duit itu pakai masih game bajakan. Sekarang udah pakai ke game Ori. Nice. Kalau ada dana bisa lah beli Ori. Kalau tidak ya bajakan. Biasanya lebih ke original sih. Sejauh ini saya main game original ya. Original dong. Original dong. Biasanya sih dulu-dulu ini sering main game bajakan lah. Game bajakan. Kalau sekarang lebih apalah, lebih ke main game Ori. Good job. Main game Ori sih. Ada main game original, ada game bajakan. Ada saja. Original. Kebanyakannya original. Kebanyakan sih bajakan ya, tapi ada beberapa game yang aku beli. Tergantung dulu bang, biasanya main bajakan dulu bang. Kalau suka palingan beli. Di luar nalar coy. Untuk sekarang bajakan sih. Kenapa sih milih game bajakan nih? Untuk yang bajakan, mungkin dikarenakan budget yang belum cukup. Dulu itu banyak itu link-link download game bajakan, jadi dari download-download game itu kan jadi pengen main terus. Boy. Kalau beberapa game sekarang ini kan banyak yang live service tuh kan. Nah, itu banyak kali dibenci sama gamer sekarang. Itu juga salah satu yang pengen saya bajak betul tuh. Wow. Game bajakan tuh biasanya game yang pengen aku main tapi uangnya nggak ada gitu. Jadi aku lebih memilih game bajakan. Banyak-banyaklah beramal. Nggak semua game bisa langsung tahu kita bakal suka atau nggak bang. Jadi biasa tuh dibaca dulu bang, kalau nggak apa ya udah di uninstall tuh nggak apa. Ori itu biasanya agak susah untuk dapatinnya ya. Habis itu yang kedua, saya juga jujur aja kurang dari segi finansial. Kapan sih terakhir kali beli game original gitu atau download game bajakan? Dan di mana? Bulan lalu sih, kemarin di toko hijau. PS4 sih. Oh, PS4 ya. Sekitaran 2 bulan yang lalu ya. Di platform mana bang? Ambil? Mobile. Bulan kemarin sih. Ya, bulan kemarin ya? Belinya di Shopee sih. Agak sebulan sih lalu. Pas itu mau beli Left 4 Dead. Di Steam berarti ya bang? Iya. Kemarin itu terakhir beli game Little Nightmares ya balik. Tapi saya bilang itu kemarin di Steam. Terakhir kali kayak sekitar 1 atau 2 bulan lalu ya pas aku download game Genshin pas itu. Kemudian ada top up juga yang di gamenya. Itu game mobile yang terakhir saya beli sih itu 2 bulan lalu Minecraft. Udah lama sih, soalnya saya main Mobile Legend juga dari dulu. Kalau download game original ini kayaknya baru-baru lah. Tahun 2022 ini baru-baru. Di Steam lah beli game Nekopara waktu itu. Waduh. Nekopara yang volume keempat. Oh my god. Bulan lalu sih. Kebetulan main cuman game Android ya. Kayak contohnya ya Minecraft mungkin. Baru sebulan yang lalu. Hades itu bang. Terakhir kali itu aku mainnya Naruto Ultimate Ninja Storm yang Boruto yang sama DLC yang terakhir itu tahun 2021 tahun lalu 3 bulan yang lalu masalah bang. Apa bang? Little Nightmare bang. Oh, Little Nightmare di Steam bang.